Selamat sore, Sobat Teknik. Berjumpa lagi dengan Powertool Info. Hari ini saya baru beli alat, ya, Range Impact. Ada di toko Jaya Pratama Teknik Desa Setan di Bali. Nah, nanti untuk linknya saya share di deskripsi ya. Tokonya sangat lengkap. Saya beli Impact Range, ya, brushless. Nah, ini Makita. Boleh lihat di sini. Tipenya adalah DTW 285 RTE. Ya, 18 volt. 2 baterai 5 AH ya. Ini tipe tertinggi Makita untuk impact range. Setengah in ya, AC-nya. Cordless impact range. Oke. Ada teknologi ada LXC ini. Brushless motor sama XPT. Kita buka Sobat Teknik. Bagaimana? Ya, ini harganya sekitar 7 juta ya saya beli. 7 juta rupiah. Dapat diskon juga. Diskon member. Kita buka dulu. Kita buka Sobat Teknik. Dadah. Seperti ini tampilannya. Seperti biasa. Ada manual di sini. Ya, nanti saya jelaskan. Terus ada dua baterai. Ya, Makita 5H 18 volt. Ada dua. Ada unitnya. Sangat bagus ya, simple. Sama charger. Ya. Oke. Dari manual book sih di sini ada sekitar 6 bahasa ya. Ada Indonesia juga, Inggris. Ya. Nanti saya akan jelaskan. Saya langsung ke baterainya dulu. Nah, untuk baterai di sini ini adalah tipe tertinggi ya. Untuk saat ini ini Makita 5H 18 volt. Kalau tipe mesin, kalau kode di belakangnya RTE itu pasti baterainya 5AH. Kalau dia RME itu pasti 4AH ya, just info aja. Yang membedakan RME dengan RTE itu. Terus baterai ini juga ada indikatornya. Tinggal satu ya powernya. Tipe baterainya adalah BL185OB ya, 5AH 90 watt hour. Oke, ada dua. Terus chargernya tipenya adalah DC18RC. Ini jika dia ngecas, ini karena kalau udah tipe brushless ya, charger ini adalah tipe fast charging. Jadi untuk mengisi penuh untuk satu baterai itu hanya memerlukan 45 menit full. Ya, sangat cepat sekali. Coba kita coba ya. Kita coba. Oke. Nah, jika kondisi netral atau tidak ter kita ngecas, kondisinya gini, dia lampunya ngedip warna hijau. Jika kita pasang baterainya ya, berubah jadi merah. Ya, indikatornya. Jadi berarti dia sedang mengisi. Jika baterainya penuh, nanti dia secara otomatis akan memotong arus ya. Dan lampunya ini yang nyala adalah kalau baterai penuh, dia akan ada dip, ada suaranya di sini, ada suara kalau penuh, ada notifikasi. Yang nanti nyala adalah warna hijau tapi dia diam, tidak ngedip ya. Diam. Nah, jadi kalau tanpa ngecas, hijau kedip,
Kalau overhead, overheat ya, kepanasan, kipasnya nggak nyala, itu hijau dan merah berkedip. Kalau on charge kayak sekarang ini merahnya nyala. Jika mau penuh dia dua-duanya nyala, merah dan hijau, tapi kondisi tidak ngedip. Kalau penuh hijau aja nyala tanpa kedip. Kalau baterai rusak dua-duanya nyala berkedip. Ya, ada indikatornya semua di sini. Nah, seperti ini. Memerlukan hanya 45 menit ya, sobat teknik, untuk chargingnya. Ya, terus kita langsung ke unitnya. Nah, unitnya nih DTW 285 RTE. Di sini tidak tertera ya kalau untuk di unitnya, karena ada yang jual. Kalau gan, gimana kalau belakangnya tipenya Z? Nah, kalau mah kita misalnya DTW 285Z, berarti itu adalah yang dijual body only. Ya, bodinya aja tanpa baterai, tanpa cas. Ya. Saya akan baca spesifikasinya. Ini DT 285 berarti untuk torsi maksimalnya adalah 280 Newton meter ya. Di sini. Terus untuk kecepatannya ya, kan ini ada nanti ada 3 speed ya, nanti saya langsung cek aja. Ini made in China ya. Jadi just info untuk Makita di Indonesia itu ada 3 negara yang produksi, ada Thailand, ada Vietnam sama China ya. Ada juga yang langsung dari Jepang, ada. Ya, ini 18 volt. Terus untuk ini AC-nya ini adalah setengah in atau 12,7 mm. Baterai 18 volt. Nah, coba kita coba ya. Sobat teknik. DTW 285 ini tipenya adalah brushless, sudah brushless motor, makanya bodinya sangat compact ya, kecil, powerful ya pastinya, ya baterainya besar. Kalau dari handling sangat nyaman, pas sekali, kecil, ada LED automatically-nya, ya. Terus untuk bodinya dari ya standar Makita ya. Ada rubbernya di sini, jadi anti slip. Di sini juga di dalamnya metal, ada akrilik pelapisnya. Di sini juga ada rubbernya lagi. Ya, sangat compact, rapi. Ya. Nah, ini untuk cara settingnya. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini kan tertera S. Nah, S. Nah, saya klik lagi. Middle di 2 terus 3 high ya, baterainya ada 2 di sini terlihat. Jadi ada 3 mode. S ini paling bawah, M medium sama H high. Ya. Nah, jadi menentukan kecepatannya itu. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, di S di slow, medium, high, ya terasa ya sobat teknik, mantap sekali ya. Nah, ini untuk kecepatannya yang apa, soft impact modenya itu di angka 0 sampai 1600 IPM inci per menit. Kalau yang di mediumnya itu di 0 sampai 2100 ya inci per menit, sama hardnya atau yang paling atasnya itu di 0 sampai 2800 ya, atau 2280 Newton meter. Ah, mantap sekali teman-teman. Untuk harga saya ulangi lagi, sekitar 7 juta ya, garansi 2 tahun saya dapatnya.
ya. Ini yang hard ya. Jadi ada soft, medium, hard. Ini baterainya di dua. Nah, baterainya untuk di baterai indikatornya ada dua juga. Ya, jadi itu teman-teman unboxing saya hari ini. Jika ada saran atau masukan atau pertanyaan bisa langsung di kolom komentar ya. Jika ada kata-kata yang kurang sopan saya mohon maaf. Oh ya, jangan lupa belinya di toko JPT ya, di Sesetan, Jalan Raya Sesetan nomor 35. Lengkap tokonya, saya puas sekali belanja di sana. Oke, ketemu lagi sobat teknik di Power Tool Info. Semoga bisa berkembang, mohon dukungannya. Bye bye.